untuk semua yang ditetapkan sejak tanggal 15 kemarin. Pembagian 1.500 masker ini berlangsung di Pasar Gerbang Raja Mangkurawang Tenggarong yang dibagikan secara simbolis oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah kepada para koordinator masing-masing pedagang. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengingatkan agar seluruh pedagang mematuhi ketentuan dan himbauan pemerintah agar menjaga jarak sesama pedagang maupun dengan pengunjung yang datang berbelanja. Edi Damansyah juga mengemukakan Pemkab Kukar akan membagikan 50.000 masker ke 18 kecamatan yang disebarkan melalui kecamatan, puskesmas, dan relawan dengan prioritas warga yang beraktivitas di luar rumah. Seperti hari ini kita menyerahkan 1.500 masker ke Pasar Gerbang Raja Mangkurawang ini. Ini yang utama, ini kita bagikan kepada para pedagang yang ada di pasar ini. Sehingga bisa digunakan dulu, yang kita harapkan juga warga masyarakat pengunjung pasar ini agar tertib juga menggunakan masker setiap aktivitas belanja di Pasar Mangkurawang ini. Selain membagikan masker, kegiatan itu juga dirangkai dengan memberikan edukasi serta himbauan jika para pedagang juga rentan terhadap penularan virus corona, terutama saat beraktivitas dengan pembeli. Dari Kutai Kartanegara, Fairuz Abadi, iNews, melaporkan.